Transport, orang-orangnya bukan orang pemimpin formal dari pusat, tapi mereka turun ke Papua. Anak-anak seperti yang Pak Wakil Gubernur Papua mengatakan, Papua ini bisa selesai kalau ada orang-orang Papua, penduduk Papua maksudnya, bukan hanya suku Papua, tapi yang mereka sudah lama di Papua, 20 tahun di Papua, seperti saudara-saudara kita yang ada di sana, ini dibentuk task force yang terus-menerus rutin. Jadi begitu ada masalah kecil, mereka sudah bisa memprovokasi, membuat studio, orang ke studio yang kita bentuk jora kan, dia foto, dia video, dan dia taruh di luar kita. Itu yang ada. Yang Bapak Presiden Pak Jokowi lakukan luar biasa, begitu sering sampai 3 bulan sekali beliau ada di sana, kok masih ada kejadian seperti ini? Berarti ada sesuatu yang tidak beres kan, tidak nyambung, ada miskomunikasi. Untuk itu pemimpin-pemimpin struktural kan koordinasi dengan pemerintah pusat, tapi ada task force yang dibentuk. Mungkin nanti kita akan menghadap dengan Bapak, kami sudah minta waktu menghadap dengan Bapak Menko Polhukam, juga Bapak Menhan, juga dengan penasihat Presiden khusus Lenis Kogoya. Bang Lenis Kogoya. Papua! Yeah.